Sekarang jam 11 lebih 17 menit. Baru saja kereta api Malabar, jadwal keberangkatan pagi dari stasiun Malang, tujuan akhir stasiun Bandung, melintas langsung stasiun Lempuyangan, bersiap untuk memasuki stasiun Tugu Yogyakarta. Jam segini itu seharusnya, kalau mengacu jadwal di aplikasi akses BKI, kereta api Pasundan itu sudah masuk stasiun Lempuyangan pada pukul 11 lebih 16 menit. Tapi karena jadwalnya kesundul sama kereta api Malabar pagi, bisa dipastikan dia mengalami keterlambatan. Kita tunggu aja kedatangan dari kereta api Pasundan, ini nanti dia mengalami keterlambatan berapa lama. Sekarang jam 11 lebih 28 menit. Nah, tadi dari arah timur, dari kejauhan, sudah terlihat kereta api Pasundan. Nah, itu yang akan bersiap masuk jalur 1 stasiun Lempuyangan. Nah, itu dia. Ini mengalami keterlambatan yang lumayan lama ya. Kurang lebih 12 menit ya. Sekarang jam 11 lebih 32 menit. Nih. Terdengar pintu perlintasan JPL nomor 352 juga sudah ditutup. Kita lihat tuh, dari depan ada kereta api Sancaka. Nah, ini ternyata Sancaka yang melintas duluan. Si Pasundan terpaksa dikorbankan jadwalnya sehingga keterlambatannya semakin lama.
Nah, tadinya saya pikir yang bakalan tertahan sinyal masuk justru kereta api Sancaka ya. Menunggu si kereta api Pasundan melintas dulu, tunggu jalur aman, baru si Sancaka berjalan langsung stasiun Lempuyangan. Tapi ternyata enggak. Malahan si Pasundan yang jadwalnya harus dikorbankan, si Sancaka duluan yang lewat, baru nanti kereta api Pasundan bisa diberangkatkan. Jadi makin lama aja ya keterlambatannya ya, yang seharusnya sudah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan pada pukul 11 lebih 21 menit, ini sudah hampir jam 11 lebih 35 menit, kereta api Pasundan belum ada tanda-tanda untuk diberangkatkan. Sekarang sudah jam 11 lebih 38 menit. Ini seharusnya menjadi jadwal keberangkatan dari kereta api Rangga Jati. Apakah Pasundan nantinya baru bisa diberangkatkan setelah Rangga Jati melintas? Kita lihat aja ya teman-teman. Wah, ternyata benar nih teman-teman. Si Pasundan baru bisa diberangkatkan setelah kereta api Rangga Jati melintas. Kasihan banget ya si Pasundan ya, harus tertunda keberangkatannya cukup lama. Imbas dari kemunculan si anak baru yang songong ini, yaitu kereta api Malabar Pagi. Akhirnya berimbas ke jadwal dari kereta api reguler yang lain. Jam 11 lebih 44 menit,
kereta api Pasundan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Kiara Condong Bandung baru bisa diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan, mengalami keterlambatan sekitar 23 menit. Selanjutnya kita akan tunggu kedatangan dari KRL dengan nomor KA671 yang seharusnya tiba di stasiun Lempuyangan sekitar pukul 11.38, tapi ini sudah jam 11.48, dia masih belum muncul. Kita lihat aja nanti keterlambatannya bakal seberapa lama. Nah, itu dia, baru muncul. Ini udah jam 11.54. Ini keterlambatannya lumayan ya, bisa sampai 16 menit sendiri. KRL Komuter Line Jogja dengan nomor KA671 diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan menuju tujuan akhir stasiun Tugu Yogyakarta, mengalami keterlambatan sekitar 16 menit dan jadwalnya langsung bersinggungan dengan melintasnya kereta api Argo Wilis Sang Raja Jalur Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Tadi KRL-nya
terpaksa dimasukkan ke jalur yang salah, yaitu jalur kiri, karena jaraknya berdekatan dengan kedatangan kereta api Argo Wilis.